Hai, assalamualaikum, bersama Beroy lagi dalam channel Art Media Production. Hari ini Beroy nak cuba kupas bahasa-bahasa dialek Kelantan hok jare-jare kita guna, sebab dalam bahasa tu kadang-kadang dia ada simbolik. Jadi hok simbolik itulah kita nak huraikan maksud-maksud dalam ayat hok dalam bahasa Kelantan hok kita guna tu. Tapi biasanya bahasa ni orang-orang dulu-dululah. Jadi hari ni Abro nak kongsi bersama-sama dengan sahabat-sahabat Abro semua. Hok mana tahu faham maksud ayat-ayat dalam animasi yang boleh guna ni, bolehlah komen di bawah dan kita sama-sama huraikan apa maksud kata-kata yang digunakan. Okey, sebelum tu jangan skip, teruskan bersama Abro. Okey, untuk bahasa yang pertama kita nak huraikan, kita tengok animasi Jalemah Jaleperok. Orang anu ni gak super gatulah juga rambut sorak. Amo tak agaklah juga perangan lemak ke suami ke jantan lo ni, amo tak agak sungguh. Duk di rumah je ada bini ada anak. Tinggal rumah tangga, tinggal istana. Temu ibu kuri tak ingat dok ibu kelabu rumah tu. Okey, hok kita nak huraikan pertama tadi dia sebut super gatung rambut seurak. Gitu. Okey deh, hok tu hok pertama. Super gatung rambut seurak. Nah, dipanggil. Kalau boleh kita pakak huraikan hok pertama ni, okey? Hok pertama deh. Okey. Dan hak kedua tadi dia kata temu ibu kuri tak ingat dah kau ibu kelabu rumah. Kita nak huraikan apakah maksud di sebalik bahasa-bahasa simbolik Kelantan tu. Ni pelik sikit. Jadi aku nak minta sahabat-sahabat semua hak mana tahu, hak pakar dalam bidang bahasa ni, sama-sama kita kongsi supaya kita boleh faham belaka. Apakah maksud-maksud ni? Kadang-kadang ayat-ayat ni kita akan dengar nanti. Kemungkinan akan ada kecek benda macam ni. Okey, yang ketiga kita tengok sudutan Jalemah Jaleperok ni. Dengan molek bahasa dia kecek. Apa kecek dulu eh? Lagu tu sebab semua kalau sebab hok kita minat YouTube biar hok dulu. Agaknya tak bikin hok tu jadi sakit ya. Siapa dia nak lagi? Kamu wa ya? Kita nak pakai murih minah dia ya. Biarlah tak boleh pun ni kau. Mereka pun turun lekolik-kolik pula naro ni benar lah. Ada ke Tino tapi Tino dari dua iblis kau setai cuma lu. Biarlah kita pakai hak dia lah. Okey. Pahal tak maksud wa ya kata? Dia kata kita nak apa? Kita nak pakai murih minah hak dia. Abra Pahes itu Morris Minor ke tu nama macam kereta lah. Dia kata kita nak pakai Morris Minor hok sedia lah. Jadi Abra nak kita pakat-pakat huraikan maksud dia tu, apa maksud Woyah sebenarnya. Dia kecek macam tu. Jadi bahasa gini pun Abra dulu pernah dengar. Okey, seterusnya. Sebab aku ibu kuih kau berakor dah, dia tunggu hasil duit. Aku tak boleh kecek dengan janji sakit hati. Aku kecek dengan lain. Sama tidak ada letak kena gini. Sama aku ada. Aku nak beli belakang. Aku dia sanggup. Puasa pening ambo eh. Okey. Itu sketsa dari tak silap hak terbaru sekali. Scammer. Boleh kata situ. Letak gendek. Letak gendek. Ni mungkin orang lain pun pehedah tu maksud tu. Tapi Abra nak kita huraikan juga apakah maksud letak gendek tu. Untuk seterusnya kita dengar dialog mereka dengan molek ayat-ayat dia pakai.
Bak pola ni dia watak lain. Bukan watak lain lah. Juga memang lah ni kaya lah. Dia kereta tak mau tanya dia sendiri. Ada apa buah hari ni hok lain. Esok hok lain. Pagi hok lain. Alik petai bawah hok lain lah memang. Ambil duit dua no lain. Ah, erew. Boleh lebih mana piti banyak kan ni. Ha, okey. Dari sekesan ni. Biasa kita pernah guna kalau orang Kelantan dia biasa gunalah perkataan tu. Perkataan kan. Boleh lubeh mano dia kata. Maksud dia mana tu? Dia lubeh mano. Maksud dia simbolik dia tu lagu mana tu kita nak huraikan benda gitu. Jadi hak mana boleh beritahu pakat-pakat komen bawah. Huraikan di bawah dalam komen tu. Kita sama-sama faham maksud Said. Kata tadi tu. Okey, untuk yang keenam bahasa simbolik Kelantan, kita tengok sketsa ni. Inilah berita-berita penting. Sekarang orang kaya mestilah juga dia kena bagi duit kepada orang sesak. Kalau orang kaya tak bagi duit kepada orang sesak, dia tak lama menjadikan apa-apa. Mestilah juga kena bagi duit RM10, RM20, RM40, siapa RM100. Kalau banyak lagi? Kalau banyak lagi, kamu you. Okey, dalam dialog Said tadi tu, orang sesak. Jadi setengah orang tak faham ni, dia kata orang sesak ni macam mana, sesak nafas ke? Sesak lalu lintas ke? Sesak. Maksud dia perkataan Kelantan ni sesak. Jadi orang Kelantan dia memang cukup famous lah bahasa tu, memang biasa digunakan lah. Jadi ini bagaimana mudah ya. Sesak. Jadi boleh sama-sama kita huraikan di komen tu nanti. Okay, satu lagi. Dia kata komuju. Muju. Komuju. Maksud komuju tu. Boleh kita beritahu, kita huraikan sama-sama nanti dah. Okay. Sketsa seterusnya. Aduh, jadi mudah le kotak wa radio. Amo wa radio dak le kotak abiyo kipiku dia. Wei kata radio. Aduh. Patu munduk le kotak nak makan gapoh ni. Gini biyo. Ubat radio biyo ya dia. Everyday ubat lapu kalau bubuh tak bunyi. Okey, sketsa tadi tu kita dengar Said kata ubat lapu. Kita jangan salah faham lah. Ubat lapu ni. Bukan ubat macam pil yang kita telah demam sakit tu. Jadi jangan salah faham lah tu. Ubat lapu. Jadi bahasa Kelantan dulu ni, orang dulu-dulu dia bahasa kecek. Bercakap macam tu lah. Ubat. Dia bahasa ubat lapu. Macam nanti kita huraikan lah. Okay. Kita tengok sketsa seterusnya. Kita rasa pun lagi tengok demo. Dia tengok di mana nama Rohana ni tak? Tidak orang nama ni Rohana. Bodohlah dah. Rohana ni cuma dikasih lah keluk. Gilmu carilah kau tu sayang ubat tu. Nama tak udah. Ikut dia lah sayang. Okey, sini Kak Bro boleh ambil tadi. Wakil kata silat keruk. Silat keruk. Nak huraikan macam mana tu? Nak suruh bagi orang faham maksud silat keruk. Jadi bahasa-bahasa Kelantan ni banyak simbolik. Banyak hok kita kena tahu betul-betul supaya tidak salah faham lah. Silat keruk. Untuk tahu bahasa seterusnya, kita tengok animasi ni pula. Sabung layar oyo. Aku kena tengok oyo. Anak kau gila. Bukan layar pun nama ni, Syed. Meh muka sama ni hidup ni. Sudah kerja lah sama, Syed. Bukan bukan layar ni. Dah, ibu dia. Bukan ibu dia. Bukan bukan layar sakit hati lah, Syed sama. Malu korangnya aku dah kata kau bukan layar masuk dalam sakit kita. Okey, sini ada dua baru boleh ambil. Dan kadang-kadang abang susah kok nak buat sari kata tu. Kadang-kadang kita ambil yang dekat-dekat lah bahasa. Okey, antara tadi Wayah kata meh muka sama. Meh muka sama. Meh bukan meh mari panggil. Meh
Jom. Okey. Meh ni ada maksud dia tu, meh. Nanti kita huraikan apa maksud meh. Yang kedua tadi boleh kata apa boleh ambil sudah hijau. Sudah hijau dah lah dia kata. Maksud dia sudah hijau tu bukan kerja kita siap dah. Bukan selesai dah. Kita nak huraikan macam mana ayat tu. Jadi Abraham minta sahabat-sahabat semua hok mana boleh huraikan maksud tu, kita boleh kongsi sama-sama. Next time Abraham boleh pakar apa maksud-maksud hok kita buat tadi. Okey, boleh dah. Kita tengok sketsa yang seterusnya. Kena beli sage berat lah. Nak akak wan, nak sage besar, bukan sabang ni. Nak piku, bukan dia lagu. Mak lori tak pada. Okey, mengikut sama kata tadi, nak piku bukan kena lagu. Bukan kena lagu. Bahasa Kelantan dulu ni, apa pun kadang-kadang susu juga nak ayat tu. Bukan kena lagu. Bukan lagu orang nyanyi. Jadi simbolik bahasa tu nak bagi orang faham macam mana. Kita tengok sketsa yang seterusnya. Ambil saya. Nak nikah kahwin kau tak sedai. Masa pun dia tak sibin ini ku. Kita baru cukup umur ya. Saya lagu tu selalu. Umur 84 baru cukup lagi. Bagi dia. Tak apa ku. Muturulah di dalam kolek-kolek pulau Naro ni. Aku buat apa kita tak pandang mengenai aku. Ais kat lutut pula orang buat cacau nak minuh kita, minyak kita, lakak kita. Okey, untuk perkataan yang terakhir ni, yang Abra dapat daripada Sa'id kata tadi, dia kata orang buat cacau. Nak pahal lagu mana tu? Orang buat cacau. Aku buat apa kita tak pandang mengenai aku. Ais kat lutut pula orang buat cacau nak minuh kita, minyak kita, lakak kita. Boleh pahal tak maksud tu? Abrah pun tak kerti nak hurai lagu mana. Kalau dia buat sari kata tu, nak kecebut kan tu. Jadi Abrah harap kepada yang pakar dalam bahasa Kelantan ni boleh hurai ke maksud-maksud gini ni. Memang kita nak kongsi sangatlah bersama. Jawab pahal anda tu boleh boleh masuk dalam komen ada di bawah tu. Sama-sama kita tulis itu supaya senang kita faham. Dan komen-komen tu bukan komen saja, Abang akan ambil semua tu, Abang akan masuk balik, kita akan bincang pula maksud perkataan-perkataan tu, sebab Abang penting benda-benda tu. Okey, setakat tu saja untuk hari ni. Banyak lagi lah perkataan-perkataan yang kita kena belajar, kena faham dalam bahasa-bahasa skrip bagi kulit ni ataupun bahasa-bahasa orang Kelantan dulu-dulu. Okey. Nanti kita jumpa lagi di lain masa. Kita kupaskan lagi perkataan-perkataan yang susah kita nak faham. Jangan lupa teruskan subscribe, share video-video Abra ini supaya kita boleh sama-sama kita berkongsi maksud-maksud bahasa-bahasa ibunda di negeri Kelantan ni. Payah kita nak faham. Okey, salam jumpa lagi. Assalamualaikum.